Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam buku ibadah karya pengersa Abah Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin qaddasallahu sirah, beliau membimbingkan para ikhwan TKN Suryalaya sebuah riyadhah amalan ibadah dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Maka dalam buku tersebut, riyadhah dimulai pada pukul 2 pagi. Diawali dengan yang namanya mandi taubat. Mandi taubat ini adalah sebuah amaliyah yang biasa dilakukan oleh para ulama sufi, di mana mereka terbiasa bangun di keheningan dini hari sekitar pukul 2 ketika mereka akan melakukan ibadah qiyamul lail, melakukan sholat-sholat sunnah. Maka para ulama sufi mereka biasanya diawali dengan mandi sunnah yang dalam tradisi TKN disebut dengan mandi taubat. Mandi taubat ini caranya sederhana, kita sekedar niat mandi taubat, ya, kemudian kita membasahi sekujur badan kita dengan air, sambil di dalam hati kita, kita mengucapkan doa, Robbi anzilni munzalan mubarokan wa anta khairul munzilin. Maka ketika kita melakukan seperti itu, insya Allah sudah sah sebagai mandi taubat. Jadi siapapun para ikhwan yang sudah mendapatkan talqin zikir TKN, maka sudah boleh mengamalkan buku bimbingan ibadah tersebut. Adapun ada juga beberapa orang yang kemudian melakukan riyadhah secara khusus, meminta kepada para wakil talqin, para sesepuh, para ahlul bait pengersa Abah. Maka memang mungkin ada kaifiat-kaifiat yang secara khusus. Kalaupun tidak mendapatkan ijazah, sudah boleh mengamalkan amalan mandi taubat ini karena merupakan sebuah amalan yang sudah diberikan oleh guru kita pengersa Abah. Insya Allah dengan kita melakukan mandi taubat, dibangun tidur, ketika awal kita terbangun, kita awali dengan mandi, insya Allah. Maka yang tadinya tubuh masih terasa ngantuk, males, badan kelihatannya nggak siap untuk melakukan ibadah, maka dengan mandi taubat, insya Allah kita akan disegarkan kembali. Secara jismani, secara fisik, maka tubuh kita menjadi lebih siap melakukan qiyamul lail pada waktu tersebut. Hikmah-hikmah yang lain, pengersa Abah membimbingkan kita untuk senantiasa membersihkan diri kita secara zahir batin. Dikiaskan dengan kita mandi taubat tersebut, menyiramkan air ke sekujur badan, sambil ketika menyiramkan kita tadi membaca doa dan terus diiringi dengan zikir khafi, artinya kita harus selalu membersihkan diri kita lahir dan batin kapanpun dan dimanapun, setiap waktu, setiap saat, agar diri kita senantiasa suci bersih, apalagi ketika kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah dengan kita mandi taubat ini, qiyamul lail kita akan semakin khusyuk, qiyamul lail kita akan semakin nikmat, dan mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat buat kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.